Ya, pemirsa, sebanyak 170-an lebih tenan brand lokal Kota Bandung memeriahkan gelaran Kota Bandung Trademark Market by Lazada 2023 yang digelar di Trans Studio Mall Kota Bandung. Event yang digelar selama 4 hari mulai dari tanggal 6 hingga tanggal 9 April ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi khususnya penggiat fashion brand lokal terutama di bulan Ramadan. Setelah beberapa kali sukses, pagelaran Bandung Trademark Market kembali digelar bulan Ramadan yang digelar di Trans Studio Mall Kota Bandung mulai Kamis 6 April 2023. Pagelaran Bandung Trademark Market kali ini menggandeng sponsor utama platform e-commerce Lazada dengan tema Bandung Trademark Market by Lazada Creative Wonderland dan dimeriahkan 170 lebih tenan brand fashion lokal Kota Bandung. Bandung Trademark Market ini hadir sebagai wadah semangat brand fashion lokal dalam menggairahkan kembali brand-brand lokal, terutama di dalam bulan suci Ramadan. Ya, Trademark yang kali ini tuh temanya Creative Wonderland. Jadi kita ngangkat imajinasi tanpa batas untuk para semua tenan buat berimajinasi dan berkarya tanpa ada limitations. Dan ini pertama kalinya Trademark bikin acara di bulan Ramadan. Yang sekarang ditemanin oleh disponsori oleh Lazada di sini dan kita juga sekarang ada Trunk Fashion Show juga untuk pertama kali yang membedakan Trademark dari yang sebelum-sebelumnya. Produk brand-brand lokal dalam event Bandung Trademark Market kali ini dapat dinikmati masyarakat melalui platform e-commerce Lazada. Sehingga selain dijual secara on the spot, masyarakat pun dapat melakukan transaksi melalui platform Lazada. Secara Lazada sebagai e-commerce platform, kami selalu mensupport UMKM, terutama saat ini Bandung itu sedang menjadi prioritas untuk Lazada sebagai salah satu kota yang memang bagus untuk kami kembangkan. Kebetulan dengan adanya Trademark Market, di mana Saira dan timnya mendukung para young entrepreneur juga para UMKM di Kota Bandung, maka di situ peranan kami ada. Jadi yang ada di sini itu semuanya bisa ditemui di Lazada. Jadi kalau yang nggak sempat datang ke sini, tadi seperti Saira bilang 40% dari pengunjung yang datang ke Trademark Market itu biasanya dari luar Bandung. Para pengunjung pun mengaku senang dengan adanya event Trademark Market kali ini yang digelar di bulan Ramadan, di mana kebanyakan masyarakat banyak membeli produk fashion untuk Hari Raya Idul Fitri. Semoga brand-brand lokal tuh makin maju, terus makin desainnya juga makin bagus-bagus dan bisa narik orang-orang nggak cuma dari umur saya tapi dari kalangan umur aja sih. Bandung Trademark Market by Lazada ini digelar selama 4 hari, mulai 26 hingga 9 April 2023 dan turut dimeriahkan oleh pagelaran fashion show produk-produk lokal Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.